Festival Borneo Hornbill yang memasuki tahun ke-9 penganjurannya berjaya mencapai sasaran untuk memperkenal lebih dekat budaya Sabah dan Sarawak di Semenanjung. Orang ramai yang kebanyakannya pertama kali hadir di festival seumpama itu menyifatkannya ia satu pendedahan baharu buat mereka. Selain pameran dan jualan produk barangan dan makanan, Festival Borneo Hornbill juga dimeriahkan dengan pertandingan tarian etnik. Turut diadakan pertandingan ratu etnik peringkat separuh akhir bagi mencari 8 wakil untuk merebut gelaran Miss Borneo dan Mr. Borneo di London pada 3 Disember ini. Saya sebagai orang Semenanjung, saya banyak yang saya tak tahu pasal dari segi lebih lanjut pasal kaum-kaum di Sabah dan Sarawak, jenis-jenis makanan yang pelbagai. Dia banyak bagi tunjuk kita culture yang lain-lain yang saya tak pernah nampak sebelum ni. Saya cuma tahu dekat Sabah ada kita punya culture sendiri kan. Bila pergi sini ada, bila Sarawak tu macam Iban kan, dia ada banyak lagi baju-baju yang saya tak pernah nampak. Sebab yang makanan ni walaupun memang dah terkenal dekat tempat kita orang macam Pansu, tapi bukan macam dekat Semenanjung ni, dia jarang. Jadi kita kita bawa perkenalkan pada masyarakat tempatan dekat sini. Menurut Pengerusi Persatuan Warisan Sarawak Sabah Kuala Lumpur dan Selangor, Dr. Lawrence John, festival itu juga diadakan bersempena dengan sambutan Hari Gawai pada 1 dan 2 Jun ini dan Pesta Keamatan pada 30 dan 31 Mei. Objektif utama festival ini ialah untuk promote budaya Sabah Sarawak di kalangan orang-orang Semenanjung dan juga untuk pelancong-pelancong luar. Selain daripada itu, untuk promote produk-produk ekonomi, produk-produk budaya ini sebagai produk pelancongan. Festival Borneo Hornbill, 2 hari yang bermula semalam, diadakan di Institut Penyiaran Tun Abdul Razak Iftar di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.